ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله رسول الله أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ أَعْمَالِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Bapak-bapak, para hadirin yang terhormat, kembali kita mengucapkan setinggi puji, sedalam syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita telah hadir dalam masjid rumah Allah yang mulia ini untuk menundukkan jiwa raga kita kepadanya. Semoga hendaknya amal ibadah kita ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selawat beserta salam tidak pernah bosan-bosannya
kita kirimkan ke arwah Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Dengan banyak berselawat, insyaallah di yaumil akhir kelak kita akan mendapat syafaat atau pertolongan dari beliau. Karena hanya dengan rahmat Allah dan syafaat beliaulah yang bisa menolong kita. Karena berapa banyaklah ibadah kita di atas dunia ini kita tahu, dan berapa banyak dosa yang kita lakukan di atas dunia ini kita juga tahu. Kalau Nabi Adam alaihissalam hanya melakukan sebuah dosa, dia dilemparkan, diusir dari surga ke atas dunia ini. Sementara kita dengan banyak dosa mau pula dimasukkan ke dalam surga. Insyaallah hanya dengan rahmat dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita akan selamat di dunia ini dan di akhirat kelak. Para hadirin yang terhormat, sebagai judul khutbah kita adalah larangan minuman keras dan berjudi. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90-91, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang mukmin, sesungguhnya minuman khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, atau setan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu berbahagia. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Lantaran minum khamar dan berjudi itu akan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melupakan sholat. Maka hentikanlah pekerjaan itu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90-91. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Salah satu akhlak buruk itu adalah suka untuk meminum minuman keras ini. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Innama bu'istu liutimma makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Selanjutnya kita perlu mengetahui bahwa akhlak kita, baik buruknya akhlak seseorang itu tergantung kepada akalnya. Jika akalnya sudah rusak, tentu dalam kehidupan juga akalnya akan rusak pula. Salah satu hal yang bisa merusak akal pikiran itu adalah minuman keras, yang mana dalam Al-Quran dikatakan dengan khamar. Khamar ini terbuat dari pohon kurma. Kali dikiaskan atau disamakan dengan daerah kita adalah tua. Artinya meskipun dalam Al-Quran yang dilarang hanya khamar, tidak dikatakan ada tua, tidak ada dikatakan ganja, lembanteng, dan sebagainya. Tetapi salah satu sumber hukum Islam itu adalah kias, artinya disamakan. Jadi segala hal yang memabukkan itu adalah haram. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu khamar dan setiap yang memabukkan itu haram. Dan sabdanya, ma askaro kasiru hu faqaliluhu haram.
Setiap perkara yang memabukkan karena banyaknya, sedikit pun tetap haram. Naha Rasulullah an kulli muskurin wa muktirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memakan atau meminum setiap yang memabukkan dan melemahkan badan. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Tentang minuman keras ini, ini adalah sebuah pekerjaan berat bagi kita. Sebagaimana kita lihat, kita saksikan, anak-anak muda kita itu terlena. Entah apalah yang dihisap mereka, tetapi yang jelas setelah itu mereka mempunyai rasa percaya diri yang sangat tinggi, menghilangkan rasa malu, karena itu semua adalah sudah merusak akal, merusak pikiran mereka. Artinya mereka sudah gila. Ini adalah tanggungjawab besar bagi kita umat Islam untuk mencegah atau melarang hal-hal yang dapat merusak akal pikiran ini. Karena bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala telah melarangnya dalam Al-Qur'an. Seandainya kita tidak ambil bagian dalam mencegah hal ini, maka seperti tsunami, apabila sudah datang bencana, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menimpakan kepada orang yang meminum minuman keras itu, bukan hanya menimpakan kepada mereka saja, tetapi akan menyapu seluruhnya, baik yang ikut-ikutan maupun yang tidak. Kemudian dalam ayat itu, dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 itu, Allah Subhanahu wa taala juga melarang, juga mengatakan bahwa berjudi itu adalah juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena